Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عندكم الكتاب موجود؟ الحمد لله. طيب أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وأعزني الله وإياكم وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam salah satu majlis yang mulia insyaallah dalam rangka membahas salah satu kitab min kutubil ulama, di antara kitabnya para ulama, dan pada kesempatan ini kita mengambil salah satu buku silsilah fil aqidah dengan tema alamul jin, dunia lain atau alam jin. Pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga, ya. Bahwa Rasulullah ilal jin, yakni utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada bangsa jin. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini, apakah Rasul yang diutus oleh Allah kepada bangsa jin itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seperti pendapat Al-Imam Ad-Dahhak bahwa Rasul yang diutus kepada bangsa jin adalah dari jenis bangsa jin. Jadi Rasulnya jin, diutus kepada jin, kata beliau. Kemudian pendapat yang kedua adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada bangsa jin adalah sebagaimana Rasul yang diutus kepada bangsa manusia, yaitu Rasul-Rasul jenis manusia. Ala kulli hal, itu terjadi khilaf dalam masalah itu, akan tetapi penulis membawakan satu dalil tentang pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa Rasul-Rasul yang Allah utus kepada bangsa jin adalah Rasul dari bangsa manusia. Sebagaimana keumuman ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 30, Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya, yakni perkataan jin ketika jin mendengarkan Al-Quran, maka jin itu mengatakan Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Dan dalam hal ini maksudnya adalah kitab Al-Quran. Walakinnahu laysa nassan fil mas'alah. Akan tetapi sebenarnya ayat tersebut tidak secara jelas menerangkan permasalahan ini. Allahu alam bisawab. Ala kulli hal, kata beliau mengatakan permasalahan ini masalah khilaf.
tidaklah digunakan untuk membangun satu amalan dengan masalah tersebut. Artinya tidak ada kaitannya dengan amalan kita. Apakah Rasul yang Allah utus kepada bangsa jin itu adalah Rasul manusia atau Rasul itu dari bangsa jin itu sendiri? Ini tidak ada hubungan dengan amalan yang kita perbuat. Ya, intinya kita tidak tahu pun tidak masalah. Kita tidak mengetahui siapa tuh Rasul yang Allah utus kepada bangsa jin, manusia apa jin, nggak ada kaitannya dengan amalan kita. Kita nggak tahu, nggak apa-apa. Karena ini masalah khilaf walaysa fiha nasun qati', karena di sana tidak ada nas yang secara pasti menerangkan hal itu. Akan tetapi, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, bahwa setelah diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka risalah yang beliau bawa berlaku umum untuk seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore yang berbahagia ini, adalah poin pembahasan yang keempat, al-mabhasur rabi'u umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila al-insi wal jin. Keumuman risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada bangsa jin, bangsa manusia dan bangsa jin. Ya. Kata penulis, beliau mengatakan Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mursalun ilal jinni wa ilal insi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada bangsa jin dan kepada manusia. Nah, jadi inilah salah satu di antara keistimewaan risalah yang dibawa oleh Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah yang beliau bawa berlaku umum untuk seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menegaskan hal itu, ya, dalam majmu' fatwanya beliau mengatakan wa hadza aslun muttafaqun alaih baina as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Ini adalah merupakan dasar yang telah disepakati di antara para sahabat dan tabi'in dan pengikut-pengikut sahabat dengan baik, wa immatul muslimin, dan telah disepakati oleh para imam-imamnya kaum muslimin, wasairu ta'ifil muslimin, dan seluruh kelompok dari kalangan kaum muslimin, ahlu sunnati wal jamaah wa ghairihim, yaitu ahlu sunnah wal jamaah dan yang lain. Nah, ini ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi perkara yang sudah menjadi konsensus, perkara yang sudah menjadi konsensus, konsensus ataupun kesepakatan antara para sahabat zaman dulu, semua sahabat sepakat, tabi'in, para imam, a'immah, kemudian berbagai kelompok madhab di kalangan kaum muslimin, baik yang ahlu sunnah ataupun yang selain ahlu sunnah. Ya. Kata beliau bersepakat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan kepada bangsa manusia. Yadullu dzalika tahaddil Qur'an al-jinna wal insa. Hal itu ditunjukkan atau dipertegas, dibuktikan oleh adanya tantangan di dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada bangsa jin dan kepada manusia. Jadi Allah menantang bangsa jin dan bangsa manusia dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra, "Qul inni ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimitsli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitsli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya bangsa manusia dan bangsa jin bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, walaupun sebagian mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu dengan sebagian yang lain. Di situ bagaimana Allah menantang bangsa jin dan bangsa manusia sekaligus untuk mendatangkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an
berlaku umum untuk bangsa jin dan bangsa manusia. Makanya dua-duanya, bangsa jin dan bangsa manusia, dalam satu waktu ditantang secara bersamaan. Ya. La in istama'atil insu wal jinnu. Kalau seandainya bangsa manusia dan bangsa jin mereka bersatu padu, semua bersatu untuk mendatangkan Al-Qur'an, semisal Al-Qur'an, maka mereka tidak akan sanggup. Waqad sara'a fariqun minal jinni ilal iman indama istama'ul Qur'an. Dan sungguh ada sekelompok bangsa jin yang mereka bersegera beriman ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ya, nanti ada dua kejadian bangsa jin mendengarkan Al-Qur'an. Yang pertama diawali dengan tidak sengaja. Pertama kali bangsa jin tidak sengaja mendengar Al-Qur'an. Kemudian yang kedua mereka mengutus ya sekelompok orang dari bangsa jin secara khusus diutus untuk mempelajari Al-Qur'an dan belajar ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad sar'a fariqun minal jin ilal imani indama istama'ul Qur'an. Dan sungguh sekelompok bangsa jin bersegera beriman ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Dalam surah Al-Jin ayat 1 sampai ayat 2, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada saya sesungguhnya ada sekelompok bangsa jin mendengarkan Al-Qur'an, lantas mereka berkata inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengarkan sebuah bacaan yang menakjubkan, maksudnya Al-Qur'an, yahdi ila ar-rusydi, yang memberikan petunjuk kepada, yang mengantarkan kepada petunjuk, fa'aman nabi, maka kami pun beriman terhadapnya, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Jadi begitu cepatnya para kaum dari bangsa jin ini mendengarkan Al-Quran untuk kemudian beriman. Ya, wa ha'ula illadzina istama'ul Qur'an wa amanu humul madhkuruna fi suratil Ahqaf. Mereka-mereka yang mendengarkan Al-Qur'an dan beriman, mereka adalah orang-orang atau bangsa jin yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf mereka itu. Yang Allah katakan, "Wa id sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'ul Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu." Ya. Dan ingatlah ketika kami mengirimkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok dari bangsa jin yang mereka akan mendengarkan Al-Qur'an, kemudian tatkala mereka telah mendengarkan Al-Qur'an maka mereka mengatakan angsitu. Perhatikan. Ya, jadi antum jangan kalah dengan bangsa jin. Ketika bangsa jin datang kepada Rasulullah mendengarkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, mereka mengatakan simak, perhatikan. Ya, mana yang lebih baik? Ya. Manusia apa jin? Ya, ada manusia dibacakan Al-Qur'an ngobrol sendiri. Ya. Ada dengar Al-Qur'an ngobrol sendiri, tidak memperhatikan sama sekali. Bangsa jin dengarkan Al-Qur'an mereka diam, bahkan mereka mengingatkan teman-temannya angsitu, simaklah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungzirin. Maka setelah selesai mereka kembali kepada kaumnya, mungzirina memberikan peringatan. Jadi tadi sekelompok bangsa jin yang duduk mendengarkan Al-Qur'an, setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka, maka mereka menyeru kaum mereka dari bangsa jin. Ya, jadilah du'atan muhtadin, menjadi para dai yang membawa petunjuk. Ya, demikianlah para santri. Mana yang lebih baik? Antum di sini belajar beberapa tahun, pulang bukan jadi preman, pulang berdakwah. Du'at muhtadin. Jadi jangan kalah dengan bangsa jin. Bangsa jin belajar Al-Qur'an, mendengarkan ilmu yang disampaikan Rasulullah, kemudian pulang ke kampung halamannya menjadi para dai mereka. Ya. Qalu ya qaumana. Mereka berkata, tadi yang barusan mendengarkan Al-Qur'an, mereka berkata kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami, wahai kaum kita, inna sami'na kitaban. Sungguh kami telah mendengarkan sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa,
musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang ada pada Nabi Musa. Yahdi ilal haq, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nih, ini bangsa jin yang ngomong di hadapan kaumnya. Misalnya ada bangsa jin dari kampung anu ya, pulang setelah mendengarkan Al-Qur'an, mereka sampaikan Al-Qur'an itu. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, wahai kaum kita, penuhilah atau ajibu da'i Allah, jawablah da'i Allah yang menyuruh kepadanya, dan berimanlah kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan membebaskan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi dia pulang kampung terus berdakwah begitu. Yang didakwahkan apa? Al-Quran. Yang didakwahkan oleh sekelompok bangsa jin tadi kepada kaumnya adalah apa yang mereka dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk seluruh manusia dan juga seluruh bangsa jin. Wa man la yujib da'i Allah, bahkan memberikan ancaman ya. Dan barang siapa yang tidak mau menerima seru penyeru Allah, falaysa bimu'jizin fil ard, maka Allah tidaklah lemah di bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, falaysa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan bisa menang di bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan dia tidak akan memiliki penolong selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka-mereka itu yang menolak itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jelas di sini ayol ikhwah, bagaimana bangsa jin mendengarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, pulang berdakwah. Pulang mereka berdakwah, menyeru kepada kaumnya, memberikan janji-janji kepada kaumnya. Yang mau menerima seruan Allah maka akan diselamatkan dari azab Allah dan akan diampuni dosa-dosanya. Sebaliknya, bangsa jin yang tidak mau menerima seruan Allah, maka mereka di muka bumi akan tidak akan mendapatkan penolong, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Istama'u lil Qur'an wa amanu bih. Bangsa jin tersebut mendengarkan Al-Qur'an dan beriman. Wa raja'u du'atan yad'una qaumahum ila tauhid wal iman. Dan mereka pulang menjadi para dai. Ini dia. Mereka pulang menjadi para dai yang menyeru kaumnya kepada tauhid dan iman. Wa yubashshiruhum wa yundhiruhum, mereka memberikan kabar gembira tadi yang disampaikan dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi barangkali ada santri-santri tidak kelihatan di zamannya Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, duduk bersama para sahabat. Para sahabat sebagai santri Rasulullah belajar langsung, bertatap muka dengan Rasulullah. Tapi ternyata tanpa disadari oleh para sahabat, di sisi mereka pun ada santri-santri yang tidak kelihatan, yang berasal dari dunia lain, yaitu bangsa jin, santri capci. Apa itu? Santri dari bangsa jin. Wa qissatu haula alladziina istama'u lirrasuli sallallahu alaihi wasallam yarwiha al-Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas. Kisah mereka, bangsa jin yang telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada mereka, itu kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qol, sahabat Ibnu Abbas bercerita, beliau menceritakan intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi waqad iqad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi bersama rombongan para sahabat Nabi menuju pasar Waqad. Waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Dan sungguh pada waktu itu setan, antara setan dan berita langit terhalang. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul dan diturunkan wahyu Al-Qur'an,
maka penjagaan langit lebih diperketat lagi oleh Allah, dengan Allah menciptakan penjaga-penjaga langit yang menjadikan berita langit tidak terbocorkan kepada bangsa jin. Berbeda dengan sebelum turunnya Al-Quran, walaupun di sana sudah ada Shihab ar-Rasada, akan tetapi penjagaan langit tidak seketat ketika Al-Quran sudah turun. Ya, kenapa demikian? Karena Allah telah berjanji akan menurunkan Al-Quran dan Allah akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Ya. Jadi setelah diturunkannya Al-Quran, maka penjagaan langit lebih ketat lagi, sehingga terbocorkannya berita langit di zaman nubuah Nabi Muhammad SAW itu lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sehingga para ulama mengatakan al-kadzabun minal kahanah, para pembohong-pembohong dari kalangan siapa? Kahanah, para tidak normal, itu lebih banyak bohongnya di zaman kenabian Muhammad SAW dibandingkan zaman sebelumnya. Kenapa? Karena begitu ketatnya penjagaan langit. Ya. Sehingga bocornya berita langit itu sulit. Walaupun semuanya adalah dengan kehendak Allah. Walaupun di zaman sebelum nubuahnya Nabi Muhammad sudah ada penjagaan langit, akan tetapi lebih ketat lagi di zaman nubuah Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Waqad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Dan sungguh antara syaitan dan berita langit itu telah terhalang. Sehingga syaitan-syaitan itu kebanyakan pulang dengan tangan kosong, tidak berhasil mencuri berita langit. Bahkan ada yang hancur mereka, tubuh mereka dihantam oleh meteor, kalau bahasa apa ilmiahnya, bahasanya para ilmuwan, atau shihab, yaitu bintang-bintang, yang diantara tujuan Allah menciptakan bintang diantaranya adalah apa? Walaqad zayyanna sama'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ursilat alaihim syihab, dan telah dilepaskan kepada mereka bintang-bintang. Ya, mereka bersab, seperti dalam hadis yang sudah antum ketahui, bahwa pada setiap malam, kata Nabi menceritakan, syaitan itu berestafet. Rasulullah menggambarkan dengan jarinya begini ya. Jadi berbaris sampai ke bawah. Ada yang di bawah langit, langit dunia, bawahnya, 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 sampai di bumi. Di atasnya tukang sihir, paranormal, dan seterusnya. Kemudian apa? Mereka mencuri berita langit. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kehendaknya mentakdirkan sesekali berita langit dibocorkan kepada syaitan yang ada di bawah langit, sehingga dia mendengar berita langit. Ya, besok akan terjadi apa, lusa terjadi apa, dan seterusnya. Berita itu disampaikan kepada jin yang di bawahnya. Bawahnya sampaikan ke bawahnya, bawahnya ke bawahnya, yang paling bawah adalah disampaikan kepada paranormal atau para tidak normal. Sehingga kadang-kadang ada paranormal ketika meramal benar. Kan tetapi Nabi menceritakan ratusan kali mereka akan berbohong. Benarnya mungkin sesekali saja. Tapi paranormal kalau sudah benar, walaupun sekali, setelah itu kebohongannya pun dibenarkan juga. Ini ironinya di sini. Ini yang menyedihkan. Sehingga walaupun bohong pun dibenarkan juga. Inilah akibat akidah kesyirikan yang sudah mengakar dalam hati manusia, sehingga yang bohong pun dianggap benar. Memang benar kata para ulama bahwasanya kesyirikan merusak hati dan akal, sehingga akal yang jenius pun tidak berfungsi ketika dalam hatinya sudah berkerak kesyirikan. Ya, terbolak-balik, yang bohong dianggap benar, yang benar dianggap bohong. Kemudian yang mulia dianggap hina, yang hina dianggap mulia. Itu kalau hati seseorang sudah ada kerak-kerak kemusyrikan atau kesyirikan. Makanya ajaran tauhid ini ajaran yang memuliakan akal dan pikiran manusia. Kenapa? Karena tauhid
selaras dan sejalan dengan fitrah, hati nurani dan akal sehat manusia. Sehingga barang siapa yang bertauhid, memahami tauhid dengan benar, maka dia memuliakan akal sehatnya, memuliakan fitrahnya, memuliakan hati dan pikirannya. Akan tetapi orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan akidah kesyirikan, lihat bagaimana cara berpikirnya terbolak-balik. Yang bohong dikatakan benar, yang benar dikatakan bohong. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Yang mulia dihinakan, yang hina dimuliakan. Kan begitu ya. Jadi kalau orang akidahnya akidah syirkiyah, sesuatu yang hina dimuliakan, sesuatu yang mulia dihinakan, sesuatu yang hina dimuliakan, yang mulia dihinakan, dibolak-balik gitu. Bahkan ada banyak terjadi banyak seperti apa? Kotoran kerbau, kotoran barang-barang yang dikeramatkan, itu kan kotor. Ya apa tidak? Tai kerbau mulia apa hina? Jangankan tai kerbau, tai manusia saja pasti dihinakan. Makanya tempatnya di tempat yang hina. Walaupun kotoran kita sendiri pasti kita hinakan. Terus bagaimana dengan kotoran kerbau? Ya pokoknya adalah kerbau. Kalau berak, itu beraknya diambil sama sebagian orang, gak tahu buat make up atau buat apa. Ya, itu kan barang yang hina, tapi dimuliakan. Kenapa? Inilah penyebabnya adalah akidah-akidah kesyirikan yang mengakar di dalam hati manusia. Yang lebih parah lagi, sang pencipta langit dan bumi direndahkan. Ya. Yang semestinya satu-satunya zat yang harus diagungkan, dimuliakan, disembah hanyalah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Akan tetapi karena dalam hatinya dipenuhi dengan akidah kesyirikan, Al-Khaliq dihinakan, makhluk dimuliakan. Al-Khaliq tidak disembah, tapi makhluk yang disembah. Bahkan makhluk yang terhina pun disembah-sembah. Itu akibatnya. Risalah Nabi dihinakan, tapi sihir dan perdukunan dimuliakan. Ya, Alkitab dibuang, diganti dengan mantra-mantra sihir. Ya, itulah kerjanya orang-orang yang memang hatinya sudah menyimpang dari fitrah. Fa raja'atis syaitinu ila qaumihim. Maka syaitan pun pulang kepada kaumnya. Faqalu, kemudian syaitan berkata kepada kaumnya, malakum, kenapa kalian pulang? Ini syaitan-syaitan yang diutus bersap-sap di bawah langit, berestafet di bawah langit, berbaris untuk mencuri berita langit, pulang dengan tangan kosong. Maka kaumnya pun bertanya, apa yang menimpa kalian? Kenapa? Kok enggak bawa hasil? Maka mereka menjawab, hila bainana wa baina khabaris sama. Mereka menjawab, terhalang antara kami dan berita langit. Gagal, kita enggak bisa mendapatkan berita langit. Wa ursilat alaina syihab. Telah dilemparkan atau dilepaskan kepada kami bintang-bintang. Mungkin ada yang mati gitu ya. Qalu, ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadatsa. Maka kaum dari bangsa jin mengatakan, tidaklah menghalangi antara kalian dan antara berita langit kecuali sesuatu yang telah terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibiha. Maka carilah berita di belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Ada apa yang terjadi? Ini yang menyebabkan. Wangduru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Lihatlah apa yang menghalangi antara kalian dan berita langit. Ya. Maka bangsa jin itu pun bertebaran menuju, ada yang menuju Tihamah. Ya. Fangsarafa ulaika an-nafar alladziina tawajjahu nahwa Tihamatin la Rasulillah sallallahu. Ya, maka akhirnya sekelompok bangsa jin itu bertebaran ke sana kemari, ada sebagian mereka menuju ke Tihamah kepada Rasulullah sallallahu. Ya.
bertebaran, ada yang di bumi timur, bumi barat, tapi kebetulan ada sebagian yang menuju ke Tihamah, di sana ada Rasulullah. Faham maksudnya tadi kisahnya? Jadi bangsa jin yang ditugasi di waktu malam berbaris di bawah langit mencuri berita langit terhalang. Mereka pulang ke kampung halaman, ditanya sama penduduk kaumnya, kenapa kok enggak bawa hasil gitu. Maka disampaikan bahwa ada penghalang. Mereka mengatakan tidak mungkin terjadi penghalang antara kalian dan berita langit kecuali ada sesuatu yang sedang terjadi. Carilah berita di belahan bumi timur, belahan bumi barat. Mereka bertebaran, kebetulan ada sekelompok mereka yang menuju Tihamah, kan bertebaran ke sana kemari. Ada yang secara tidak sengaja menuju Tihamah, di sana ada Rasulullah. Nah, apa yang terjadi? Wahwa binakhlah. Pada waktu itu Rasulullah berada di antara pohon-pohon kurma, amidina ila suqi aqad, yang mana Rasulullah dan para sahabatnya itu menuju pasar Waqad. Wahwa yusalli. Ya. Wahwa yusalli bi ashabihi salatul fajri, yang pada waktu itu Rasulullah sedang salat bersama sahabatnya salat subuh. Falamma, otomatis mereka sekelompok jin tadi yang enggak sengaja menuju kepada Rasulullah yang tadinya ingin mencari berita apa? Mencari berita apa yang terjadi sehingga mereka enggak bisa dengar berita langit. Falamma sami'ul Qur'an, maka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, istama'u lahu, mereka memperhatikan. Rasulullah sedang baca Qur'an. Pada sholat subuh menjadi imam baca Quran, ya, otomatis mereka dengar. Nih orang sedang sholat di situ ada imamnya baca Al Quran. Jin tersebut, bangsa jin, sekelompok jin itu mendengarkan. Faqalu, maka ketika mereka sudah mendengarkan, enggak sengaja tadi. Hadza wallahi alladzi hala bainakum wa bain khabaris sama. Inilah demi Allah yang menghalangi antara kalian dan berita langit. Ya, jadi ketika Al-Quran dibacakan itu menjadi penghalang, bangsa jin tidak bisa mendengarkan berita langit. Subhanallah. Fahunaka fahunalika hina raja'u ila qawmihim faqalu, maka disanalah mereka setelah mendengarkan mereka kembali kepada kaumnya. Faqalu, kemudian mereka berkata, mereka sampaikan kepada kaumnya, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi itu rupanya yang menghalang-halangi mereka tidak mampu mendengar berita langit. Ternyata penyebabnya adalah Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah SAW. Dan ketika mereka mendengar, maka mereka mengatakan, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan yang membawa kepada petunjuk, maka kami beriman. Padahal tadi sekelompok bangsa jin itu diutus untuk bertebaran di penjuru bumi timur, penjuru bumi barat untuk mencari berita apa yang menghalang-halangi mereka dari berita langit. Ternyata mendengarkan Al-Quran, setelah mendengarkan Al-Quran beriman. Subhanallah. Ini ibaratnya seorang misionaris yang sedang mengkaji apa yang disebut dengan Islamologi. Kuliah di fakultas apa? Kuliah di fakultas apa namanya itu? Teologi. Ya. Belajar keislaman. Diutus untuk meneliti Islam itu jeleknya di mana. Islam itu diteliti supaya kita bisa nunjukkan Islam itu enggak benar. Akhirnya mau enggak mau buka mushaf Al-Quran. Kan banyak para misionaris yang akhirnya masuk Islam di negara-negara Eropa, karena mereka notabene adalah orang-orang yang cerdas dan memiliki tingkat kritis yang tinggi. Ya, yeah. Bahkan ada kisah seseorang yang dikader ingin mau dijadikan pendeta, disekolahkan di sekolah teologi, ya, akhirnya belajar apa yang disebut dengan Islamologi, ya. Kalau orang Islam kan ada yang belajar Kristologi gitu. Belajar. Tadinya belajar itu bukan untuk ikut Islam, bukan.
untuk mencari celah. Di mana celah untuk merendahkan Islam. Ternyata dia dapat petunjuk. Ibaratnya jin ini apa? Diutus untuk bertebaran ke muka bumi, ada yang ke timur, ke barat, untuk mencari berita apa yang terjadi kok sampai-sampai mereka tidak bisa mendengarkan berita langit. Nah, ketemulah. Ternyata yang menghalang-halangnya adalah Al-Quran. Akhirnya mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasulullah pada sholat subuh. Mereka dengarkan Al-Quran, disimak baik-baik. Beriman malahan. Apa yang mereka lakukan? Pulang kampung, dakwah. Ya kan? Nah, subhanallah. Ini banyak terjadi. Para calon-calon pendeta, calon misionaris yang kemudian akhirnya masuk Islam mereka. Bahkan ada seorang pendiri sekolah teologi, pendirinya loh, seorang doktor, pendiri sekolah teologi, bukan santrinya, tapi doktornya, rektornya, pendiri sekolah teologi. Yeah. Dia sendiri masuk Islam. Apa sebabnya? Karena dia bingung dengan agama yang dia pelajari dan dia penasaran dengan Al-Quran. Dia teliti dengan penelitian yang panjang, dia tes, dia uji keaslian Al-Quran. Dia dengan dikumpulkan beberapa mushaf Al-Quran dari penerbit yang berbeda, tahun yang berbeda. Dijajar, diteliti. Nah, seterusnya. Penelitian yang panjang akhirnya membuahkan sebuah keyakinan bahwa inilah satu-satunya kitab yang merupakan wahyu ayat Allah yang tersisa di muka bumi ini. Enggak ada yang lain, katanya. Akhirnya dia pun masuk Islam. Subhanallah. Tadi bangsa jin, tadi serombongan bangsa jin, apa yang terjadi? Mencari berita tentang apa yang menyebabkan mereka terhalang dari berita langit. Ternyata mereka malah beriman. Mereka katakan, inna sami'na Qur'anan ajabah yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Maka kami beriman. Setelah itu berubah gratis. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan tidaklah kami akan mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Hidayah, subhanallah. Fa'angzalallahu ala nabihi. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada nabinya, memberikan informasi apa yang terjadi tadi pada sekelompok kaum yang tidak kelihatan, yang mendengarkan bacaan Quran di saat Rasulullah mengimami sholat subuh. Ternyata mereka beriman. Maka Allah turunkan wahyu kepada nabinya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, dan seterusnya yang antum sudah hafal, yang sudah. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, dan seterusnya, wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Dan sesungguhnya hanyalah yang diwahyukan oleh Allah itu adalah perkataan jin. Artinya Allah menyampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi pada jin tadi dan apa yang mereka katakan. Subhanallah, ya. Allah mengatakan qul uhiya ilayya, katakan wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, sungguh ada sekelompok bangsa jin yang mendengarkan. Maksudnya tadi mendengarkannya ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran dalam sholat subuh tadi. Ya. Inilah di antara kejadian kronologi yang menjadikan bangsa jin beriman adalah adanya sekelompok bangsa jin yang secara tidak sengaja mendengarkan Al-Quran. Wufudul jin alladzina talaqaul ilma minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok bangsa jin yang mempelajari ilmu atau mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagian ulama menerangkan setelah kejadian tadi, maka sekelompok bangsa jin tadi yang pulang berdakwah. Kemudian akhirnya penduduk dari bangsa jin itu mengutuskan utusan-utusan untuk datang kepada Rasulullah mempelajari ilmu agama. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW pun meluangkan waktu khusus untuk mereka. Ya, meluangkan waktu khusus untuk bangsa jin. Nanti kita lihat. Dan ini keistimewaan Rasulullah SAW.
Pertanyaannya, para santri nanti kalau pulang kampung, apakah harus dakwah kepada bangsa jin? Yang rumahnya Bantul Selatan, pergi ke Laut Selatan, wahai Nyi Roro Kidul, qad ja'akum mungzirum minallah. Misalnya gitu ya. Ya. Fa'aminu bihi, misalkan. Allahu a'lam. Tidak ada beban syariat bagi kita untuk menjadi dai khusus di perkampungan bangsa jin. Cuman kalau ada peluang, misalkan, tidak ada salahnya kita mendakwai bangsa jin. Akan tetapi Allahu a'lam bishawab, tidak ada nas yang menerangkan kewajiban kita manusia untuk mengirimkan para dai-dai ke kabilah-kabilah bangsa jin, kampung jin ini, kampung jin itu, seperti antum malam Jumat dikirim ke Rongkop, ke Pelayan, kemana untuk berdakwah malam Jumat itu. Ya, itu dakwah kepada bangsa manusia. Cuman makanya tidak ada agenda program dakwah ke Laut Selatan, enggak ada. Siapkan kapal besar di sana. Tidak ada kan? Iya, tidak ada. Dan ini keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tilka kanat bidayatu ma'rifatil jin birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah permulaan bangsa jin mengetahui risalah Nabi Muhammad. Itu awalnya itu tadi. Jadi bermula dari kejadian yang tidak sengaja. Bermula dari kejadian yang tidak sengaja. Setelah bangsa jin terhalang dari berita langit, karena ada suatu sebab yang belum mereka ketahui. Dan itu menunjukkan bahwasanya bangsa jin tidak tahu yang gaib. Ya kan? Makanya bangsa jin pun tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Buktinya mereka curi berita langit. Kalau dapat bocoran berita langit apa yang akan terjadi di masa mendatang, baru mereka tahu. Itu sebagai bukti mereka tidak tahu yang gaib. Kalau bangsa jin yang merupakan guru besarnya Al-Kahanah wa Saharah, itu mereka tidak mengetahui apa yang gaib, bagaimana dengan murid-muridnya? Gitu ya. Adakah murid lebih sakti dari gurunya? Adakah murid lebih tahu dari gurunya? Begitu ya. Tentunya tidak ada. Allahu a'lam. Tilka kanat bidayata ma'rifatil jin birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah permulaan bangsa jin mengenal risalahnya Nabi Muhammad. Istama'u li qira'atil Qur'an. Mereka menyimak bacaan Al-Qur'an biduni ilmi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa pengetahuan Rasul. Fa'amana fariqum minhum, kemudian berimanlah sekelompok atau sebagian dari bangsa jin. Wantolaku du'atan hudatan, dan mereka pun pergi menjadi para da'i, para penyampai petunjuk, orang-orang yang menyampaikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, summa ja'at wufudul jinni ba'da dhalika, kemudian datanglah sekelompok bangsa jin setelah itu. Tatalaqqal ilma minar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari ilmu dari Rasulullah, ngambil ilmu dari Rasulullah. Setelah itu bondong-bondong, ada yang enggak sengaja, mungkin kalau manusia, ada yang enggak sengaja lewat pondok pesantren Jamilur Rahman. Awalnya cuma lewat enggak sengaja, tertarik, ini kok kayaknya banyak orang kumpul-kumpul, ngapain gitu. Masuk, ikut duduk, dengarkan. Tumbuhlah benih-benih hidayah. Akhirnya beriman. Pulang kampung ngajak teman-temannya. Akhirnya berubahlah para pemuda kampung itu, misalkan. Akhirnya kepala sukunya pun ngutus para pemuda di situ pergi ke Jamilur Rahman jadi santri. Kita perbaiki kampung kita, misalkan gitu ya. Penyebabnya satu orang enggak sengaja lewat Jamilur Rahman. Akhirnya jadi santri, pulang kampung bawa santri banyak-banyak ke Jamilur Rahman. Akhirnya banyak para dai yang berdakwah ke sana. Misal seperti itu. Wa'tahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam min waqtihi, dan Rasulullah pun memberikan kepada mereka waktu, waktu khusus. Wa'allamahum mimma 'allamahullah, dan mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau.
wa qara alaihimul Qur'an, dan membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Wa ballaghahum khabar as-sama', dan menyampaikan kepada mereka tentang adanya berita langit. Wa kana dzalika fi Makkah qabla al-hijrah, dan hal itu terjadi di Makkah sebelum hijrah. Ya. Sebelum hijrah itu kan masa awal dakwahnya Rasulullah SAW. Ya kan, qabla al-hijrah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin di masa nubuah Nabi Muhammad mereka juga dibebani syariat sebagaimana syariat yang disampaikan beliau kepada umat manusia. Sama. Ini keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berangkat di demikian ya ikhwah yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah taala mensuap. Pertanyaannya barangkali belum bisa dijawab. Ya, pertanyaannya kita simpan dulu, insyaallah dijawab. Kalau bisa dijawab pertemuan datang, kalau enggak bisa ya pertanyaannya disimpan selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.